Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita MG. Minggu ini, Xiaomi telah menyambut ulang tahun ke-10 bagi jenama Galaxy itu. Untuk ulang tahun ke-10 ini, mereka telah melancarkan dua peranti terbaik yang mereka pernah hasilkan setakat ini, iaitu Mi 10 Ultra dan juga Redmi K30 Ultra. Mi 10 Ultra adalah sebuah peranti yang paling mahal pernah Xiaomi hasilkan. Malah, ia lebih mahal daripada peranti Mi Mix Alpha. Untuk spesifikasi, ia menggunakan chip pemrosesan Snapdragon 865. Untuk Redmi K30 Ultra pula, ia berspesifikasi MediaTek Dimensity 1000+. Mengikut carta antutu yang kami siarkan minggu lalu, chip MediaTek Dimensity 1000+ ni adalah chip pemrosesan yang terbaik untuk kelas pertengahan. Apa yang menarik tentang Redmi K30 Ultra ini, ia menyokong kanda segar 120Hz pada paparan skrin. Zas! Mi 10 Ultra telah menjadi abang long terbaru di carta DxOMark, abang long. Sebelum ini, ia diduduki oleh Huawei P40 Pro, namun beliau tewas kali ini. Untuk makluman, DxOMark adalah sebuah syarikat yang menguji kemampuan kamera pada sebuah peranti pada tahap maksimum. Menarik untuk kita tahu adalah Xiaomi baru saja melancarkan peranti Mi 10 Ultra ini, namun DxOMark sudah pun menguji peranti ini dan memberikan skor sebanyak 130 sekaligus membuatkan Mi 10 Ultra menduduki tempat pertama. Google memperkenalkan People Cards. Ia adalah seperti kad bisnes tetapi versi virtual. Konsep ini agak ringkas dan pada masa yang sama menyenangkan untuk kita mencari seseorang. Apa yang anda boleh isi info anda dalam People Cards ini? Anda boleh mengisi info seperti nama anda, laman web, media sosial dan lain-lain lagi. Anda juga boleh mengisi nombor telefon anda jika anda mahu. Untuk makluman, info anda boleh dipadam jika anda mahu selepas anda mengisi People Cards ini. Apabila anda sudah mengisi kesemua info yang anda mahu, ia akan muncul di carian Google dalam masa beberapa jam. This is my business card, sir. Oh, thank you. How about yours? Find me on Google. MG Studio. Oh, I see. Sudah tukar kan sekarang? 2020 mah. Oh. Keuntungan Apple akan terjejas sebanyak $44 billion sekiranya Donald Trump mengharamkan aplikasi WeChat pada peranti mereka di China. $44 billion bersamaan dengan 184.25 bilion ringgit Malaysia. Syarikat Apple telah berjaya menjadi jenama peranti utama di negara itu dan kini ia akan menjadi sia-sia sekiranya perkara ini berlaku. Konflik antara kedua negara ini nampaknya belum reda dan menjadi semakin tegang. Pengguna iPhone di China masih ramai. Namun dengan pengharaman aplikasi WeChat ini, mereka tiada pilihan lain selain bertukar pada jenama peranti yang lain. Ini adalah kerana aplikasi WeChat adalah aplikasi utama di negara itu. Tanpa WeChat, iPhone yang mewah akan menjadi sampah. Kata-kata seorang pengguna di China. Jangan tanya siapa. Kami pun tak tahu. Sekian saja segmen berita MG pada minggu ini. Tinggalkan pendapat, komen dan kecaman anda di ruangan komen untuk kami hadam dan serap demi menjadikan segmen ini terus konsisten di masa akan datang. Tagline kita, jangan isap gam. Bye.